Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Yusni Mohamad dalam berita terkini situasi banjir. Baik, bantuan pasca banjir akan disalurkan kepada penduduk terlibat dan kawasan yang terjejas. Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Seri Mazid Khalid berkata, bantuan merangkumi aspek infrastruktur dan kemudahan sosial yang berkaitan. Jadi ada banyak kerosakan yang boleh dibuat melalui Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Antara yang boleh kita bantu misalnya di Kampung Bangi Lama ni adalah yang berkaitan dengan longkang kecil melalui projek amenity sosial dan juga Dewan, Balai Raya dan juga Surau dan juga jalan kampung itulah, jalan kampung yang boleh kita baiki. Beliau berkata demikian selepas sesi tinjauan prihatin dan penyerahan bantuan keperluan asas kepada penduduk Kampung Bangi Lama. Sementara itu, Ketua Kampung Bangi Lama, Rasidin Muhammad Yusof menzahirkan penghargaan atas keprihatinan kerajaan terhadap penduduk setempat dan ini memandangkan kali terakhir mereka berdepan situasi banjir kira 50 tahun lalu. Jumlah anggaran kita mangsa rumah yang terlibat di Kampung Bangi 150. Yang manakala di taman berhampiran dalam 80 buah rumah. 200 lebih lah. 230 lebih kurang anggaran lah. Jadi ini merupakan banjir yang paling buruk di Kampung Bangi kalau dibandingkan yang pernah kita lalui pada tahun 2016. Dan ada di sebahagian kawasan kita banjir terakhirlah tahun 1971. Perkembangan terkini.